Feni Marsyanda atau yang dikenal dengan Marsyanda atau Caca adalah salah satu artis Indonesia yang memiliki segudang talenta. Sukses dari kecil, sejak membintangi sebuah sinetron, Caca pun mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia dan karirnya terus melesat. Walaupun pernah mengalami keterpurukan, Caca tidak berhenti di situ, namun dirinya bangkit dan membangun karir serta hubungan asmaranya dengan Ben Kasyafani. Bahkan hingga berujung ke jenjang pernikahan dan telah dikaruniai buah hati. Dan setelah lama tak terdengar kabarnya, baru-baru ini Marsyanda kembali dengan sebuah berita yang cukup mengejutkan. Dirinya menggugat cerai sang suami Ben Kasyafani. Nah pemirsa, ingin mengenal lebih jauh tentang Marsyanda, termasuk berita mengenai dirinya yang menggugat cerai Ben Kasyafani? Mari langsung saja simak informasinya dalam Fakta dan Gosip berikut ini. Marsyanda memulai karirnya di dunia hiburan sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Di usia yang terbilang masih kecil itu, Caca telah menjadi model iklan beberapa produk di media cetak maupun televisi. Artis kelahiran 10 Agustus 1989 yang mengidolakan Christina Aguilera dan Britney Spears ini pun sudah gemar bernyanyi dan pernah mengikuti latihan olah vokal di Pranajaya. Dan keinginannya untuk menjadi penyanyi pun tercapai ketika ia bertemu dengan pencipta lagu anak-anak Papa Tebo. Setelah dibuatkan dua buah lagu yang sesuai dengan karakternya, akhirnya Caca masuk dapur rekaman dengan lagu jagoannya Gantungkan Cita-Cita. Tidak berhenti di situ, Caca terus mengembangkan karirnya yaitu dengan terjun ke dunia seni peran. Dengan menjadi bintang utama pada sebuah sinetron anak-anak yang tayang di sebuah stasiun televisi swasta, membuat karir Caca langsung melesat dan mengangkat namanya. Sejak saat itu Caca terus laris menjadi bintang sinetron. Puluhan judul sinetron pun telah sukses ia bintangi dan tentunya wajah Caca menghiasi layar kaca setiap harinya. Sukses di layar kaca, Caca pun tertantang untuk berakting di layar lebar dengan membintangi dua film, yaitu Petualangan 100 Jam pada tahun 2005 dan Kalau Cinta Jangan Cengeng pada tahun 2009. Karirnya sebagai penyanyi pun cukup dapat diperhitungkan. Caca telah menghasilkan 6 album kompilasi serta 2 album solo. Selain itu, Marsyanda juga telah menorehkan prestasi di bidang lain. Ya, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2004 silam, Caca dianugerahi penghargaan The Most Brilliant Person pada Asian Award 2004. Penghargaan ini diberikan kepada Marsyanda karena selain aktif di dunia seni peran, mantan pacar Baim Wong ini juga dianggap berprestasi di sekolah. Dan pada tahun 2006, Marsyanda dinobatkan menjadi Duta Lingkungan Hidup. Dari segala cerita mengenai kesuksesan yang diraihnya tersebut, terselip satu berita yang menyedihkan datang dari Marsyanda pada Agustus 2009 lalu. Ya, dirinya pernah menjadi perbincangan banyak orang mengenai video yang diunggahnya sendiri dan beredar luas di internet. Video itu berisi mengenai makian terhadap teman SD yang pernah membulinya. Hal tersebut dilakukan Caca bukanlah tanpa alasan. Menurutnya hal tersebut disebabkan trauma masalah perceraian orang tuanya ketika ia masih kecil. Di mana masalah perceraian orang tuanya tersebut masih melekat dalam ingatannya hingga ia beranjak dewasa dan membuatnya depresi lantaran menahan rasa kecewa. Pada usia 18 tahun, Caca sempat mengikuti konseling. Saat itu ia merasa masih banyak luka yang masih disimpannya. Dan salah satu cara untuk menyembuhkannya adalah dengan mengeluarkan isi hatinya tersebut. Jadi menurut Marsyanda, video tersebut adalah sebuah cara untuk mengeluarkan isi hatinya. Untuk kisah asmara, Marsyanda sendiri bukanlah artis yang suka gonta-ganti pacar. Dalam pemberitaan, Marsyanda tercatat hanya 2 kali menjalin cinta dengan sesama rekan artis. Yang pertama adalah dengan Baim Wong. Kabar mengenai hubungan Marsyanda dengan Baim Wong terkuak pada akhir tahun 2006. Namun hubungan tersebut harus kandas 2 tahun kemudian yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi. Setelah menutup kenangan bersama Baim Wong, Caca pun melanjutkan hidupnya dengan menjalankan lembaran baru asmaranya dengan Ben Kasyafani. Saling mengenal pada saat menghadiri sebuah acara, akhirnya keduanya pun memiliki ketertarikan satu sama lain dan kedekatan di antara keduanya pun mulai terbina. Pada saat itu Caca pun berharap kisah asmaranya dengan Ben bisa berjalan mulus dan berlangsung lama karena ia merasa Ben adalah orang yang tepat buatnya. Benar saja, 3 tahun menjalin asmara, Marsyanda dan Ben Kasyafani mantap untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.
Pernikahan tersebut pun dilangsungkan pada 2 April 2011 yang dilanjutkan dengan resepsi yang berlangsung meriah pada 3 April 2011. Setelah menutup kenangan bersama Baim Wong, Caca pun melanjutkan hidupnya dengan menjalankan lembaran baru asmaranya dengan band Kasyafani. Pada saat itu Caca pun berharap kisah asmaranya dengan band bisa berjalan mulus dan berlangsung lama. Benar saja, 3 tahun menjalin asmara, Marsyanda dan band Kasyafani mantap untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Namun tiba-tiba tanpa pertanda apa-apa, sebuah kabar mengejutkan datang dari rumah tangga Marsyanda dan band Kasyafani beberapa waktu lalu. Ya, Marsyanda telah menggugat cerai band yang telah mendampingi hidupnya selama 3 tahun itu. Caca yang telah menggugat band ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu telah membenarkan berita mengenai gugatan cerainya tersebut. Namun ibu dari Shena, Amirah Kasyafani ini belum mau menjelaskan apa penyebab ia melayangkan gugatan cerai tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa memang ada permasalahan dan mereka telah melakukan pisah rumah untuk sama-sama mencari pikiran yang lebih jernih dan dingin agar dapat menghasilkan keputusan yang lebih bijak. Sedangkan Ben Kasyafani mengatakan bahwa ia baru tahu telah digugat cerai oleh istrinya tersebut lewat media. Wanita dengan zodiak Leo memang paling menarik dan menonjol. Tak hanya pesonanya, Leo juga memiliki beberapa karakter yang memang memukau. Mereka adalah sahabat yang baik dan suka kepada hal-hal yang baik. Kecintaannya kepada hal-hal baik itu juga termasuk dalam hal penampilan. Untuk itu mereka terkenal sebagai wanita yang modis. Dari segi penampilannya itulah terkadang para wanita Leo menjadi pusat perhatian bagi banyak orang. Jarang sekali wanita Leo yang gagal mencuri perhatian orang lain, bahkan kepada orang yang baru bertemu sekalipun. Tetapi keahlian mereka di bidang penampilan tidak merambah ke urusan cinta. Cinta wanita Leo seringkali kandas dan mengalami kegagalan. Pasalnya, mereka terkadang salah memberikan kepercayaan kepada orang. Begitupun Caca yang lahir pada 10 Agustus 1989 dan berzodiak Leo ini pun mewarisi sifat-sifat Leo. Sebut saja kecintaannya terhadap penampilan yang membuatnya kini menjadi perancang busana. Dan untuk masalah mencuri perhatian orang lain, tentunya sudah terbukti pada saat ia pertama kali bertemu dengan Ben Kasyafani, di mana pada saat itu Caca telah berhasil meluluhkan hati Ben. Dan untuk masalah cinta, Caca memang belum berhasil untuk mempertahankan jalinan cintanya baik dengan Baim Wong ketika ia masih berpacaran dulu dan juga diambang kegagalan untuk mempertahankan pernikahannya dengan Ben Kasyafani sehingga ia harus melayangkan gugatan cerai kepada suaminya tersebut. Ya pemirsa, itulah fakta dan gosip seputar kehidupan Marsyanda. Dan semoga saja permasalahan yang tengah dihadapinya saat ini akan mendapat jalan keluar terbaik bagi rumah tangganya. Dan tentu saja bagi buah hatinya bersama sang suami Ben Kasyafani.